Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Musa, Ketua Lembaga Adat Pasir Kabupaten Penajam Pasir Utara, sangat mendukung adanya pemindahan ibu kota negara yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semoga masyarakat Penajam Pasir Utara, khususnya di Kalimantan Timur, bisa lebih sejahtera, terutama dari ekonomi dan juga pendidikan, karena mana ketika pendidikan itu disiapkan oleh pemerintah IKN, tentunya anak-anak kami, masyarakat Kalimantan Timur, khususnya juga masyarakat adat pasir, tidak jadi penonton karena sudah menyiapkan SDM-SDM dan juga bisa sekolah di perguruan tinggi dan bisa memberi kontribusi terhadap pembangunan IKN yang akan direncanakan oleh pemerintah.